Kembali dalam Punyo TV, kali ini kita akan kupaskan berkenaan apa yang berlaku sebenarnya nih. Kenapa tiba-tiba Bank Negara pergi U-turn pula? Adakah dorang betul-betul U-turn ataupun memang sudah di dalam syarat yang kita sendiri tidak sedar? Tapi semua berita, semua vlogger-vlogger viral nih pergi viral hanya tajuknya sahaja. Dan mereka sudah menyatakan kononnya tiada interest. Betul kah tiada interest ataupun kita yang salah faham? Semua rakyat tengah keliru sekarang ni. Aku sendiri pun keliru. Aku tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Sebab aku sendiri pun ada loan juga. Oh. Sebab tu aku rasa macam terkesan. Okey, ini statement daripada Datuk Seri Najib Razak sendiri. Kekeliruan berhubung faedah kertas pinjaman tersebut mempunyai salah faham yang telah dimaklumkan Bank Negara Malaysia pada 26 Mac. Okey, kita tengok balik 26 Mac tu. Ringgit Plus menyatakan during the 6 month deferment period there will be no additional interest, no additional interest charge. This is because the interest follows a flat rate basis. And since the principal sum does not increase, you will enjoy a true payment holiday. Itu yang dinyatakan oleh Ringgit Plus lah. Kita dapat payment holiday with no implication from today until the end of September. Note that this explanation applies only to flat rate car loans. Kita sedia maklum lah, masing-masing cuba untuk selamatkan punggung masing-masing. Ha. Bank sendiri pun bila tanpa faedah tu, diorang sendiri ada masalah untuk membayar pekerja, menguruskan diorang punya bank. So disebabkan itulah interest tu sentiasa wujud, tidak akan hilang. Nasihat saya ialah untuk tunggu bank masing-masing untuk memaklumkan kepada kamu apakah perbezaannya sebelum kita membantah. Kerana saya percaya ianya tidak masuk akal untuk bank-bank dan kerajaan PN untuk menambahkan beban ke atas rakyat pada masa COVID ini. Dan saya percaya mereka tidak akan berbuat sedemikian. Berilah peluang kepada bank masing-masing untuk menjelaskan dulu. Ha. Tidak siapa yang suruh kita bayar esok atau kemudian hari. Ini pula ulasan daripada berita harian ataupun berita harian sendiri upload yang baru. Kita tidak tahu apa yang berita harian bagi tahu di sini. Adakah saya akan dikenakan faedah tambahan atas jumlah bayaran balik yang ditangguh selama tempoh 6 bulan berkenaan? Bagi pinjaman konvensional, faedah akan terus dikenakan ke atas baki tertunggak yang merangkumi pinjaman pokok dan faedah. Ia terkompaun semasa tempoh moratorium. Bagi pembiayaan Islam, keuntungan akan terus terakru pada jumlah pokok yang belum dijelaskan. Namun begitu, keuntungan tersebut tidak akan dikompaun selaras dengan prinsip syariah. Walau bagaimanapun, bank-bank tidak dibenarkan mengenakan bayaran penalti lewat atas jumlah tertunda. Dalam erti kata lain, bayaran balik pinjaman pembiayaan hanya tertangguh selama 6 bulan. Tertangguh, bukannya percuma. Itulah maksud orang sebenarnya. So mungkin di sini sama ada rakyat yang keliru ataupun bank yang mengelirukan kita. Sebab rakyat faham yang macam, oh tiada interest, okey selamat kita. Tapi sebenarnya hakikatnya melalui apa berita semua ni, sebenarnya sentiasa ada faedah. Kita tidak akan lari daripada faedah. Adakah ini sesuatu video yang berfaedah? Kita tidak tahu. Penat lebih ini. So kepada rakyat semua, kepada netizen-netizen sekalian, harap bersabar untuk sementara waktu. Kita tengok sehari dua ni macam mana, apa pihak bank akan explain secara details lagi. Kemungkinan besar kita punya Perdana Menteri yang sendiri akan explain benda ni atas maybe kesalahfahaman ataupun dorang yang mengelirukan atau vlog-vlog ni yang kelirukan kita. Itu kita tidak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Kita tengok kemudian hari apakah keputusan daripada dorang sendiri. So, salah dan silap, minta maaf banyak-banyak. Jumpa lagi next time.